Yang halus bukan modar. Yang halus apa? Bongko. Oh, bongko. Pak Dalang dereng bongko. Wes. Itu bahasa Jawa itu, ya kamu ngomong gitu nggak apa-apa, tapi perlu diterangkan. Memang ada apa itu ya, tingkatannya. Kalau untuk pahlawan, itu kalau mati gugur. Gugur. Wow, Rasoko Nuswantoro ning Waranggono utawa sinden dari Amerika. Amerika, elok tenan. Ya iki tinggi banjeli kasi iki nduk. Iya, Pak Bambang Sumelang. Wong mboten-mboten Mbak Kasi kok mboten gayeng. Wah, nyepelekne aku lho nduk ngono kuwi. Iya, mulo terus iki di, Mbak Megan iki tak aturi minangka sulih. Iya, makili Kasi. Bengi iki dapuk Kasi tadi ngobar wayangan ngono kuwi sing nglempiti jariku ngono ya. Iki Mbak Megan iki. Iya, duduk, duduk. Yuk, neneng di bawah atau dipegang mic-nya Mbak Megan. Selamat malam Mbak Megan. Iya, selamat malam Pak Dalang. Aduh, tadi datang ke sini jam berapa? Jam 9 sama Mbak Lia. Oh, jam 9 ya. Terus tadi istirahatnya di mana? Di sebelah situ. Sebelahnya Pak Bambang situ. Ada ibu di situ, terus ada anak juga. Terus saya dikasih makanan. Apa makanannya? Karbit apa-apa? Karbit itu khas sini. Oh, khas sini itu untuk penyedap rasa agar makanan itu tetap hangat terus. Nanti kalau dimakan mulut Mbak Megan bisa nyelepor. Nyelepor itu apa Pak Dalang? Seksi. Oh, masa iya. Kok saya nggak dikasih itu tadi ya? Oh, nanti lain kali. Tadi dikasih makan apa? Soto. Soto. Soto ayam atau soto ayam. Sapi? Ayam. Terus ada kerupuknya. Terus ada kerupuk. Sambel. Sambel. Terus saya tidur dan mandi di situ juga. Mandi di situ. Aduh, hebat. Ini memang anu Mbak Megan. Mbak Megan saya gunakan sebagai senjata untuk mewakili Kasi, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, kasihan Mbak Kasi ya. Kasihan gimana? Kan kemarin baru melahirkan, terus ditinggal suami. Iya, sebenarnya saya sendiri juga tidak tega Mbak. Tapi berhubung kebutuhan untuk beli Pampers, Mami Poco, dan susu Royal Baby, madu itu harus mau harus ingin, bisa berangkat ya Allah dan... ada tisu Pak Dalang lagi menangis apa kayaknya Pak Dalang lagi mau menangis iya kok tahu kamu aku ini seperti mau ini bukan menangis tapi blobok. Blobok itu apa? Nggak tahu semua kamu kok dari karbit itu. Iya gini apa orang Amerika nggak ada yang blobokan? Ada. Iya, nanti kalau saya paham blobokan, saya bisa kasih jawaban. Orang itu kalau tidur lama gitu, bangun itu pasti ada yang kuning-kuning di pojok-pojok mata itu. Nah, itu namanya eye boogers. Apa? Eye boogers. Oh, hamburger. Eye booger. Bukan burger. 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 Ya Allah. Enggak apa-apa, enggak penting. Eye burger. Kalau belajar bahasa itu bloboknya Inggris itu ya. Bloboan. Eye burger. Seperti ini. Kalau anu, kalau ketep ada bahasa Inggrisnya ketep. Ketep itu apa? Nah, blobok kalau sudah kering itu namanya ketep. Oh, ketep. Nah. Wah, namanya sama aja, eye burger. Wah, eye burger yang kering apa? Ya, eye burger. Kering apa Inggrisnya?
dry. Ya, yeah, I burger dry. Malah murah marah. Tapi kalau dari hidung namanya apa? Wah. Karena kalau bahasa Inggris sama. Ini mau tanya serius apa mau? Serius aja. Yang keluar ketika flu itu. Mm-mm. Nah, itu namanya apa? And the umbel. Itu kalau itu kan ada istilahnya walaupun jorok tapi itu kekayaan orang Jawa bahasa iya, Jawa itu. Kita harus tahu. Kalau basah namanya umbel, kalau kering itu ubel. Nah, itu. Umbel dan upel. Pil. Oh, upil. Iya. Itu ada kartun namanya Umbel Upil. Oh, bukan. Upin Ipin. Oh, iya. Upin Ipin. Oh, nawarne kowe nawarne. Iya, ada enggak bahasa Inggrisnya itu tadi? Oh, ada. Apa? Iya, burger itu. Oh, beda. Semuanya dari hidung atau dari mata kalau di Indonesia, di Jawa beda. Iya, kalau di sini ditambah I saja kan, mata itu I, terus ditambah burger dari I. Oh, itu kalimatnya terlalu panjang. Kalau sini ya itu tadi. Surab semua orang sudah tahu kalau dari hidung namanya itu, kalau dari mata namanya itu, kalau dari kuping itu juga ada namanya sendiri. Apa? Seperti tidak mau makan lagi rasanya. Kenapa kok tidak mau makan? Ya kan sedikit jorok. Lah tadi yang nanya kan Mbak Megan sendiri. Tapi gitu. Muncul dari mulut siapa tadi pertama? Kok cangkemku. War ngelokne aku ngono ta kowe. Kira ora ngerti. Memberi selamat kepada teman-teman berdua. Iya, pakai bahasa Inggris ya. Ya, oke. Okay. Oh, nah, sini banyak yang bisa Inggris kok. Apa ya? Oh. Sinten mawon. Setiap orang sini punya engkol Inggris itu. Oh iya. Kamu kalau enggak punya engkol Jawa toh? Enggak punya. Orang sini punya engkol Inggris itu. Engkol itu apa, Pak Dalang? Ah, nanti saja iso budrek aku engko. Kabeh ditakoni ini tadi ya memberikan selamat. Okay, I just want to say congratulations to the newly married couple. I hope that you have a wonderful life together and lots of children and lots of money. Okay, good. And don't worry, I know that this Dalang is crazy, man. But you have nothing to worry about, okay? Thank you. What say ngen Dalang piye mau ngen Dalang? Dalang gimana? Dalang? Oh, enggak. Mbok nyebut namanya saja gitu. Is Dalang, name is siapa gitu. Aku enggak omong kok. Hah? Saya tidak omong apa-apa tentang Dalang kok. Oh iya. Terus dilanjutkan lagi. And I want to also say I want to kiss you. What? Bukan ya. Lanjutkan lagi. Terus. Iya. Saya kok deg-degan. And then also I want to say I hope that you have a really great life together and that you can buy a big house and live in harmony forever. And I hope that you. Saya penontonnya jawab bareng yes ngono. Jirolu. Yes. Wah bisa semua ya. Oh punya engkol Inggris kok sini gimana tuh kamu itu? Itu terlalu anu berbelit-belit. Jadi jangan seperti itu. Dari Inggris yang enak-enak gitu. Misalnya, oke, okay, ladies and gentlemen. Oke, okay, gitu. Okay, saya coba lagi. Bokong ladies kelebon damen gitu. Sudah lama ya meninggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia maksud saya. Saya juga grogi. Meninggal loh, itu artinya kalau bahasa Jawa saya tahu. Apa? Kalau yang paling halus. Apa? Kata Pak Purbo, meninggal yang paling halus itu modar. Benar. Kamu itu jangan ikut-ikut, jangan digugu itu. Yang halus bukan modar. Yang halus apa? Bongko. Oh, bongko. Pak Dalang dereng bongko. Wes. Itu bahasa Jawa itu, ya kamu ngomong gitu gak apa-apa, tapi perlu diterangkan. Memang ada apa itu ya, tingkatannya. Kalau untuk pahlawan, itu kalau mati gugur. Gugur, ya. Pahlawan itu apa Pak Dalang? Pahlawan itu kusuma bangsa yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Seperti Jenderal Sudirman. Oh, like soldiers. Oh, okay, soldier, soldier memang. Itu gugur untuk pahlawan. Kalau untuk orang-orang yang ternama itu wafat. Wafat. Nah, terus? Untuk orang tua itu syahid.
sedo. Nah, untuk satu sabaraan gitu, itu namanya mati. Bukan bongko, bukan mati. Itu namanya tilar dunyo. Tilar dunyo. Nah, terus lah mati itu untuk binatang. Oh, seperti sapi, anjing. Iya, itu untuk binatang. Tapi kalau untuk modar bongko itu untuk orang, tapi orang yang menjengkelkan sekali. Aduh, kasihan modar sekali. Jadi kamu bilang ke aku modar-modar tadi, kamu itu berarti jengkel sama aku. Oh, enggak. Justru saya jengkel kalau tidak ada jenengan. Oh, oke. Tapi anu. Apa? Berarti saya dibohongi Pak Purbo ya? Dibohongi, jangan mau ikut itu ya. Pengaruhi. Ya, memang itu bercanda itu gak apa-apa. Iya, jadi gak apa-apa. Jawa itu semua ada. Makan saja itu ada tingkatannya. Apa ya? Untuk orang tua itu dahar. Gitu. Seperti saya sama Pak Dalang, saya bilang Pak Dalang sampun dahar. Betul. Gitu. Oh iya. Mbak Megan sampun dahar itu sampun. Betul. Untuk menghormati. Uh-huh. Kalau untuk diri kita sendiri itu nedo tawi nedi. Monggo kula aturi nedo, nggih kula sampun nedo. Nggih nedi. Nedo nedi. Kalau untuk binatang itu mangan. Oh, mangan. Kalau untuk orang menjengkelkan yaitu tadi badok itu tadi. Badok. Untuk orang yang menjengkelkan ini seperti itu. Oh, tapi saya tidak punya teman yang menjengkelkan. Ya, jangan sampai semua punya. Semua menyenangkan saja. Ya, betul seperti itu. Jadi Jawa itu memang kalau dipelajari ya sulit-sulit gampang, Mbak. Sebab bahasa Jawa itu sedikit saja beda artinya juga berbeda. Apa ya? Iya, dengkul sama dangkal itu beda. Wuru sama wuruk itu beda, jeru sama jeruk juga beda. Turu sama turon itu juga beda semua itu. Turu sama turon, turu itu bobok ya. Ya. Kalau turon? Turon masih leyeh-leyeh, pikirannya mengembara kemana-mana gitu. Oh iya. Seperti enggak bisa tidur benar. Nah, belum tidur. Turon. Iya, leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh. Iya. Saya di panggung sering itu. Iya. Ya kalau ngantuk gini, tapi nggak bisa tidur benar gitu. Oh iyalah itu liar-liar ada sendiri semua itu. Tapi Pak Dalang nggak ya? Nggak, tanggung jawab kok nggak bisa no tidur. Coba Anda dari Amerika, saya minta suaranya dan sudah menguasai lagu apa saja. Apa ya? Langgam apa saja? Atau Jeneman Pak Dalang? Kalau sore ya Langgam saja dulu apa? Oh iya. Saya mau cari-cari dulu. Cari-cari jangan semalam suntuk dulu ya. Nanti sampai subuh masih cari saja. Mungkin. Sudah menguasai apa saja toh? Menguasai apa saja? Apa? Langgam itu apa saja? Misalnya. Oh, Langgam itu ada Ojo Lamis. Ojo Lamis, terus? Terus ada Wuyung. Wuyung. Terus Wuyung ya. Wuyung. Oh, Wuyung. 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 Apa Wuyung? Wuyung itu apa? Wuyung itu enggak ada artinya kalau woyo-woyo itu bergembira. Oh, woyo-woyo itu gembira seperti yay gitu. Iya, oke. Okay. Oh iya, yeah. Mungkin Wuyung tapi Wuyung, tapi saya mau pakai anu Asmron Reno Semarangan. Oh, anunya, bowonya. Bowonya, boleh? Oh, boleh sekali. Oke, okay, oke, okay, coba. Wuyung. Iya, Wuyung. Agak budek kok ya aku bilang Wuyung. Enggak, saya minta anu itu sudah benar belum? Wuyung. Benar. Pokoknya kalau mecucu wu, yungnya dibuka sedikit yung. Ya, padahal sudah. Sama-sama u, gimana sih? Kan u sama o. Wuyung, tapi tulisannya juga W U Y U N G. Tapi bacanya Wuyung gitu. Wuyung. Nano. Ayo. Oh,
nyangking pokor kencanane. Iya benar itu. Itu benar tadi. Benar 100 itu. Karena saya tutup mata, saya enggak tahu. Kenapa enggak tutup mata? Iya biar enggak keliru. Oh, biar fokus. Biar fokus, ah. Oh iya. Bodoh. Bodoh itu sama ya. Sama-sama siapa? Pak Dalang juga merem. Iya, enggak kalau saya merem-merem. Yuk dilanjut yuk. Ayo. Isi Surakarta. Tom. Bukan ya? Bukan, oh. Isine. Oh, isine. Itu artinya isinya. Oh, isinya. Ya. Bener enggak? Bener 100. Sudah isi ya Mbak Megan? Belum. Apa yang isi maksudnya? Ya kalau belum nanti saya isi. Kawruh dan ilmu tetembangan. Oh gitu. Enggak, alhamdulillah. Mau ya? Diisi jenengan? Iya. Saya mau pikir lama dulu. Aduh, oh, ngenteni aku bongko sih. Ya Mbak? Sampai mana ya tadi? Oh isi. Isi. Tuh! Dehemnya jangan di mie kalau dehem itu nggak sopan. Oh iya, maaf ya. Jadi kalau seharusnya dehem itu mie-nya ditinggal, gitu. Ada beberapa adat yang saya belum hafal di wayangan Jawa. Makanya dikulinakan, dikulinakan. Dikulinakan ya. Supaya diawur ya, wes. Kadang saya tidak paham maksud jenengan apakah baik sama saya. Baik, dikulinakan kulinoi Jawa kalau Indonesia dibiasakan. Oh, dibiasakan. Tapi walaupun dengan tembang apa itu kata-kata dikulinakan, orang sini juga enggak tahu maksudnya dibiasakan. Oh, gitu. Dibiasakan. Nah, iya. Dehemna. Iya, Mbak. Sandang kalawan pangan Ini Mbak Kesi juga monitor dari rumah melalui streaming. Oh, dia bisa dengar? Bisa. Wow. Sampaikan selamat kepada dia. Selamat Mbak Kesi, saya kangen sekali dengan jenengan dan saya setiap hari berpikir apakah jenengan dan si Dede sehat. Dede siapa? Yusuf atau Misbar? Dede siapa? Rama. Oh, anak toh. Didik toh. Dede. Iya. Dan semoga jenengan tidak terlalu capek dan ada banyak orang yang menemani jenengan. Iya. Dan coba minum banyak air putih dan susu kedelai. Iya. 4 sehat 5 sempurna. Jangan merokok. Tuh. Ya kan untuk ya harus merokok nanti kadang-kadang. Apa ya, Mbak Kesi? Saya. Oh, jenengan. Oh, monggo, tapi di luar rumah. Biar tidak mengganggu anak-anak. Oh, sudah tahu. Ya, saya sudah tahu seperti itu. Sudah tahu tapi dilaksanakan enggak? Dilaksanakan, saya pasti keluar rumah kalau ngerokok, enggak pernah di dalam kok. Apa iya? Tanya sebelum dia. Nanti tak tanya ya. Tapi kalau yang ngerokok Kesi malah di dalam malah. Apa ya? Iya, yuk dilanjutkan yuk. Sampai mana ya tadi? Oh ya itu, oke saya ingat. Oh sorry. Oh menekat di ini. Ya. Bagai yang
hebat, luar biasa, seperti sinden Jawa beneran Mbak Mega suara. Apa ya Pak Dalang, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Sinden. Terus Mbak Kesi sekarang SMS-an sama Jinengan? Ya enggak, saya tanggung jawab di panggung kok SMS-an. Padahal ini saya enggak dibalas itu, mungkin sudah tidur. Oh, mungkin anu itu HP-nya kejegur sumur mungkin. Oh, mungkin ya. Maksudnya dijatuh di tempat air itu. Oh, mungkin sama gelar atau brama dilempar gitu. Apa ada sumur di rumah jenengan? Kalau enggak ada sumur gimana mau mandi? Mandinya di sumur? Iya, nang di kali ya rumah kamu. Sumur itu tempat ini. Iya, sumbernya dari sumur. Loh, kan beda-beda. Ada yang sumur bor, sumur kompan itu, ada yang sumur yang di lubang itu, ada. Maksud jenengan sumur yang mana yang di rumah jenengan? Yang kamu inginkan yang mana? Semua ada kok. Wong saya juga usaha untuk ini itu juga sumur. Saya pernah mandi pakai ini. Iya, nyemplung ngono. Anu, saya ambil air sendiri itu rasanya capek sekali dan setiap tetes air saya menghargai itu. Jangan seperti itu, kurang segar. Segarnya itu kalau turun ke sumurnya terus leher diikat gitu. Maksudnya ingin saya meninggal? Enggak, ya meninggal tapi saya hidupkan lagi gitu. Wow, apa Dalang punya kekuatan itu? Oh iya, no, punya Kembang Wijaya Kusuma, punya Kresna itu. Mungkin ada di sini yang ingin dihidupkan lagi? Aku suwi-suwi wedi to. Gimana penonton di anu Nganjuk sini gimana? Mereka setia sekali dan ternyata haus untuk wayangan jenengan karena walaupun hujan tetap hadir dan tetap nonton. Salam untuk penonton. Salam untuk semuanya. Terima kasih saya sudah bisa hadir ke sini dan bisa makan soto tadi. Bermangan soto marme ra umum. Langgam Buyung ya. Mau buka dari celuk atau rebab? Mungkin dari celuk. Celuk. Larening kulaturaken dumateng keluarga besar pepadi ing laladan Nganjuk mliginipun Pak Di Gito. Iya, iki kepareng SMS saking dalu Mbak Cange. Kula sak kadang Komda pepadi
Wah, sampun ngantos kata lumpen ngengetaken binjang tanggal 27 bulan 6 atau bulan Juni 2013 Pepadi Komda Nganjuk akan ulang tahun yang ke 39. Wah, wow, iya sok disengguyung. Matur suwun. Ya, ugi menika saking Mas Purboyo Ndedipati. Wilujeng dalu Mas katur Pak Bambang sekalian, Ibu Suci lan Rama Widodo. Kepuh Kertosono. Nggih, matur suwun. Iya, sing nglantarke awake dhewe Mas Purboyo. Lan informasi kangge para kadang-kadang bakul lan para pendemen wayang kulit benjang tanggal 7 Juni aku karo kowe suwano rayang nduk ngeronggot nganjuk oh dalam rangka bersih desa ya lakone dipaket ora kena dinyang banjaran dosa muka kesel tenan ya yuk dilanjut Mbak Megan. Dadaku semua hebat, tepuk tangan untuk Mbak Megan dari Amerika Serikat. Matur nuwun. Nggih, elok tenan.